Dr. Mahathir Mohamad memfailkan saman fitnah RM150 juta ringgit terhadap Anwar Ibrahim kerana mendakwa beliau memperkayakan dirinya, keluarganya dan resis antara lain. Bekas Perdana Menteri berusia 97 tahun itu menuntut ganti rugi am RM50 juta ringgit dan teladan sebanyak RM100 juta ringgit. Mahathir mendakwa kenyataan itu dibuat Anwar atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri. Oleh itu, ia mempunyai kesan lebih teruk terhadapnya berbanding kenyataan sama yang dibuat rakyat biasa. Katanya dakwaan itu mencalar imejnya sebagai negarawan dan bekas Perdana Menteri. Beliau mahu Anwar menarik balik semua kenyataan fitnah terhadapnya yang disiarkan dalam media massa dan media sosial. Mahathir juga mahu Anwar membuat permohonan maaf tanpa syarat dan berjanji tidak akan mengulangi kenyataan sama pada masa depan.